Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat harian Madrasah, di sini saya akan membuat tutorial mengenai cara mengecek hasil akreditasi sekolah madrasah tahun 2018. Perlu Anda ketahui bahwa BANSM sebagai badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal dan mengacu pada standar nasional pendidikan telah mengeluarkan hasil akreditasi sekolah dan madrasah untuk tahun 2018. Untuk itu, masyarakat dirasa perlu memperoleh informasi tentang status dan peringkat akreditasi sekolah dan madrasah. Maka dari itu, BANSM dan BANSM Provinsi telah mengumumkan secara resmi hasil akreditasi sekolah dan madrasah kepada masyarakat. Nah, adapun cara mengecek akreditasi sekolah dan madrasah, caranya adalah yang pertama silakan buka website BANSM di sini yang beralamat di bansm.kemdikbud.go.id dan enter. Nah, ini adalah halaman home dari website BANSM. Untuk mengetahui pengumuman akreditasi, kita pilih menu pengumuman. Klik. Nah, di sini ada link pengumuman hasil akreditasi tahun 2018. Silakan klik saja. Ada pengumumannya. Nah, scroll ke bawah. Nah, di sini ada hasil akreditasi sekolah madrasah tahun 2018. Di sini telah dicantumkan per provinsinya. Jadi pengumumannya itu dimasukkan ke dalam file atas nama provinsi. Nah, ada 34 provinsi yang dicantumkan di sini. Misalkan saja saya di sini pengen mengetahui akreditasi sekolah atau madrasah di wilayah Yogyakarta. Maka saya klik saja Yogyakarta. Kanan. Nah, langsung kita akan dibawa masuk ke file Google Drive. Nah, ini dia hasil dari link tadi. Nah, kita scroll ke bawah, ada 7 halaman. Nah, di sini dicantumkan data hasil akreditasi sekolah dan madrasah di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Ada nilai komponen, ada nilai totalnya, ada nilai peringkatnya. Nah, berbagai jenjang memang sudah ada, baik dari tingkat SD, terus SMP, ini SMP, MTS, MI juga ada, SMA, MA. Nah, pokoknya semua sekolah yang berada di provinsi tersebut dan telah diakreditasi pada tahun 2018 semuanya sudah diumumkan. Terakhir, jika Anda ingin mendownloadnya, silakan klik tombol download berikut ini. Nah, maka secara otomatis nanti file ini akan terdownload ke dalam komputer Anda. Itu saja, sekian mengenai cara melihat hasil akreditasi sekolah atau madrasah tahun 2018. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Harian Madrasah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.